Assalamualaikum, salam sati sejiwa. Selamat hari Khamis. Selamat pagi Malaysia. Saya Wan Syarina. Dan juga saya Ivan Toh. 27 Ogos. Jadi berapa hari lagi kalau kita congak? Termasuk hari ini, 4 hari. 4 hari lagi. Saya ingatkan Ivan nak cakap, saya Ivan Toh, 27 tahun. Selangor. Yelah, 27 tahun. Ingatkan, perkenalkan tak, diri. Tak bukan rumah, ya? Tak ada kena-mengena dengan tahun. Tapi kalau kita tengok, amat yang menggunakan cara masing-masing untuk menzahirkan rasa cinta negara, rasa bangga, betul, rasa untuk menyemarakkan lagi sambutan bulan kebangsaan. Ada kalau iklan-iklan tu sekarang ada tawaran harga merdeka. Wow. Okay, ini mungkin antara yang disasarkan juga oleh kementerian, Kementerian Komunikasi dan Multimedia terutamanya sejak awal sambutan lagi telah pun menggalakkan orang kata apresiasi dalam cara inilah. Maknanya perniagaan mungkin boleh buat tawaran tertentu yang menarik seperti mana semasa musim perayaan kan, tapi sempena bulan kebangsaan supaya kemeriahannya itu dapat dirasai. Dan kalau kata Ivan tadi, macam-macam cara orang menzahirkan, cara yang paling selamat yang selalu dibuat ialah mengibarkan jalur gemilang. Betul tu. Dan juga kreativiti, inovasi masing-masing di pelusuk kampung. Kita tengok gerbang, pintu gerbang pun ada hiasan jalur gemilang. Apapun, kita nak ajak warga kota di Lembah Klang khususnya untuk sama-sama memeriahkan perarakan sempena dengan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. 4 hari lagi di Dataran Merdeka. Dan juga perhatian anda kepada penutupan jalan menuju ke Dataran Merdeka. Pastinya ada beberapa jalan yang terlibat kerana raptai untuk perarakan akan bermula pada pagi ini dan jalan mula ditutup pada pukul 6 pagi tadi. Sampailah pukul 12 tengah hari. Sebab tu ada setengah-setengah jalan kan, kalau kita lalu tu nampak ni kenderaan-kenderaan ataupun trak-trak pasukan keselamatan seperti tentera, polis dah ada dah sebab mereka juga akan terlibat dengan raptai. Dan mohon semua sekali, terutamanya di Ibu Kota Kuala Lumpur lah, beri perhatian lebih kepada jalan-jalan yang akan ditutup kerana ia mungkin akan menyebabkan anda terperangkap dalam kesesakan ataupun mungkin tidak boleh sampai ke tempat yang anda ingin tujui melalui jalan biasa. Perlu tahu jalan-jalan ditutup, silakan. Antara jalan-jalan utama di Kuala Lumpur, Jalan Mahameru, Jalan Damansara dari arah Istana Negara, Jalan Travers, Jalan Damansara, Jalan Mahameru, Jalan Damansara, Kakosa Sri Negara, Jalan Lembah, Jalan Perdana Masjid Negara, Bulatan Hishamuddin, Jalan Lembah dan juga Jalan Tembusu, Jalan Lembah, Jalan Cenderasari, Jalan Perdana, Jalan Kinabalu, Susur Bukit Aman, Jalan Kinabalu, Bulatan Hishamuddin, Jalan Raja, Jalan Hishamuddin, Jalan Lebuh Pasar Besar, Jalan Hishamuddin, Jalan Lebuh Ampang, Jalan Tun Ferak, Bulatan Datuk On, Jalan Parlimen, juga Jalan Raja Laut, Jalan Sultan Ismail, Jalan Tunku Abdul Rahman, Jalan Munshi Abdullah, Jalan Damwangi, Jalan Lebuh Pasar Besar, Jalan Mahkamah Persekutuan dan juga Jalan Raja. Jalan Raja, kawasan di Dataran Merdeka itu sendiri, memang itulah jalan utama yang akan terlibat dengan raptai nanti. Jadi mungkin kena bersedia untuk lencongan yang diarahkan ataupun diberi panduan untuk jalan-jalan di sekitar itu. Dan ada alternatifnya. Cakap pasal sambutan bulan kebangsaan juga, pasal kibaran jalur gemilang, bukan sekadar di kenderaan, di premis dan sebagainya, antara lain yang digalakkan oleh KKMM sebelum ini, ada